Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua di Andika Hermawan Channel, di channelnya para pecinta bilah. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru nonton, bisa dibantu dulu subscribe, like, komen, dan jangan lupa share juga ya. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi tentang perbilahan ya, teman-teman. Channel ini dikhususkan untuk para pecinta bilah. Jadi untuk teman-teman semua pecinta bilah, langsung aja di subscribe, di like, di komen juga ya. Oke, untuk teman-teman, kali ini kita bakal mereview golok chopper ya. Ini chopper standar kompetisi ya. Ini bisa digunakan untuk kompetisi, bisa digunakan untuk tebas-tebas berat seperti tebas-tebas tulang ya. Untuk cacah-cacah tulang, tulang kaki ini bisa juga ya, karena ini ketebalannya yang sangat super tebal nih. Kita reviewkan ya untuk teman-teman. Ini stoknya cuma ada 5 piece. Jadi untuk teman-teman yang mau, yang minat bisa diorder ya. Penampilan sarungnya seperti ini. Ini dari kulit sapi asli ya. Dari kulit sapi asli seperti ini ya. Tuh. Ini kita jahit. Tuh, ini kita jahit ya teman-teman. Jahitannya ini rapi. Nah, belakangnya seperti ini. Jahitannya ini rapi ya. Dari kulit sapi asli. Di belakangnya ini ada sangketnya. Jadi untuk teman-teman, ini bisa digunakan, dimasukkan ke sabuk ya. Seperti ini, mantap banget. Oke, kita buka bilahnya ya. Untuk buka bilahnya seperti ini ya. Nah, bilahnya seperti ini teman-teman. Sangat sangar sekali ya. Tuh. Mantap banget ya. Kinclong banget. Nah, seperti ini. Handle-nya ini kerangkanya full tank ya, tuh. Untuk materialnya kita terbuat dari baja SUP9 dengan proses sepuh media air. Jadi ini benar-benar sangat kuat teman-teman. Dengan ketebalannya, ini ketebalannya 8 mili. Jadi untuk tebas-tebas kayu, bambu, apalagi tulang kaki, ini bisa banget teman-teman. Tuh ya, modelnya keren banget. Panjang bilahnya ini ada di 25 cm. Terlebarnya ini ada di 5,5 cm ya, kalau nggak salah. Dan untuk yang bolong-bolong ini namanya lubang semut. Kita bor ya. Tuh bisa dilihat ya. Ini kita bor. Jadi ini fungsinya mempersangar aja ya. Tuh, mantap banget. Untuk ditebas-tebas ini sangat keren banget ya. Ih, keren banget ya. Untuk handle-nya terbuat dari rubber, teman-teman, ataupun dari karet ya. Tuh, di sininya ada list akrilik. Dipen 3 pasak. 1 2 3. Jadi ini enggak bakal mudah copot. Kita kasih juga yang di sininya tali ya. Tuh, mantap banget. Silakan untuk teman-teman yang berminat nih. Digaskin aja, harganya murah meriah ya. Dari harga 900.000 tuh teman-teman ya. Kita kasih potongan, kita kasih diskon tuh. Dari harga 900.000 kita kasih jadi 750.000. Makanya untuk teman-teman semua yang minat langsung digaskin. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan ketajaman dan kualitasnya seperti apa, jangan kemana-mana, nanti kita tampilkan cuplikannya ya. Oke, langsung saja kita tampilkan cuplikannya. Let's go. Chopper full tank, sarung kulit sapi asli. Ketebalannya 8 mili. Mantep. Lubang semutnya. Mantep. Kita coba tes kekuatan bilahnya. Tajamnya mantep ya. Sudah bisa slice kertas. Sip. Kita coba tes. Asli tulang. Pakai tulang ya. Ini tulang sapi. Ini ya. Mantap, asli tulang. Bilahnya aman. Ini cocok banget untuk tebas-tebas ya. Bisa digaskeun. Di order. Mantap.